Justru sebagian masyarakat tidak tahu kejadian yang terjadi pada waktu itu. Ketika kamu menanyakan, kamu hamil dan kamu menangis. Kita akan mencari tahu bagaimana ya. Kita akan melihat pada waktu itu, kamu sedang apa? Lagi di USG. Di USG, oke. Okay. Kamu dokternya? Iya. USG. Kamu di luar, reka ulang. Reka ulang. Ya, supaya masyarakat luas tahu. Jangan ada yang tutup-tutupin ya. Oke, di luar dulu, di luar dulu. Enggak, aku pakai itu. Itu untuk ngecek janin. Nanti pas ketahuan hamil, kamu panggil istrinya. Ya? Iya. Oke. Silakan. Bu Adista ya. Adisti. Adisti ya. Mm-hmm. Boleh saya cek engine? Dokternya enggak pakai. Dokter harus udah tahu dong, iya, langsung tahu, cek tahu. Perut dong. Dokter Choike. Bisa tangannya? Tangan. Kan janinnya di perut, Pak. Ini alat bagus. Jadi, itu bisa otomatis langsung. Ya. Oh, langsung ngedetek ya? Oke, okay, oke. Okay. Kamu punya anak atau belum? Gitu. Ya. Good job. Kalau saya lihat hasil kolaborasi kalian berhasil. Kolaborasi. Selamat. Positif berarti ya? Positif. Oke. Okay. Oh, panggil, gitu. Panggil. Sayang, kenapa? Kata dokternya. Biar dokter yang jelasin. Oke. Bagaimana? Saudara gila? Ya dokter. Selamat. Istri Anda ponari. Positif. Positif dokter. Ya. Set, nangis kan? Langsung. Nangis bahagia. Iya. Saya mengerti. Memang. Terus apa yang diucapkan oleh kamu sama istri kamu? Apa dong? Kan bahagia. 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 Lagi nangis tiba-tiba shock lihat nangis pingsan. Oh, drama banget. Akhirnya dokternya pun urusannya apa gua shock? Dokternya malah shock. Akhirnya dokternya bangun lagi. Di sana sawah, di situ sawah. Beda kangen acara. Ya? Kangen. Beda acara. Lu sih di sini. Dia juga nggak diajak. Gilang Dirga itu suka dengan lagu-lagu India. Iya betul. Kenapa suka lagu India? Ya suka-suka dia, Lek. Dia mau suka lagu India, mau apa lu? Kepo banget sih lu. Kan ini talk show. Harus ditanya biar publik tahu kenapa alasannya begitu. Oh. Akhirnya dokter.